Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa akhshurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutabadhilina fik. Innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. Urzuqna ya Rabbana taubata qablal maut wa syahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perindu syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendamba untuk bisa bersanding kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadarilah bahwa sejelek apapun, sekotor apapun kita, kalau kita serius, kalau kita serius untuk mendekat kepada Nabi, maka Allah akan mudahkan jalan untuk mendekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ragu, karena Nabi Muhammad adalah memang untuk kita. Nabi Muhammad untuk kita perindunya, Nabi Muhammad untuk kita pendamba-pendamba syafaatnya. Maka dari itu, hai hamba Allah, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sadari mungkin bisnis kita masih haram, kerjaan kita masih haram. Mari kita bersama-sama menuju kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai dengan ketidakbaikan yang kita lakukan justru kita menjauh kepada baginda Nabi. Jika ternyata jalur-jalur kita menuju Nabi sudah banyak kita putus karena kemaksiatan kita, akan tapi berusahalah untuk menyambung satu demi satu. Jangan sampai putus sama sekali urusan kita dengan Nabi Muhammad. Yang banyak dosa, yang banyak salah, jangan putus asa. Ayo kita sambung kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad memang untuk kita. Nabi Muhammad rahmat untuk kita. Nabi Muhammad diutus untuk kita. Nabi Muhammad datang untuk menyelamatkan kita. Maka wahai hamba-hamba yang sesat, hamba-hamba yang banyak dosa, hamba-hamba yang banyak salah, sadari bahwa Allah dengan kasih sayangnya telah mengutus Nabi Muhammad untuk kita. Kalau kita serius, maka kita akan sampai. Kalau kita melihat baginda Nabi terlalu silau, karena beliau adalah cahaya, beliau kemuliaan, seolah-olah kita memang tidak akan sampai. Kalau kita melihat keagungan Nabi, lalu kita melihat kerendahan kita dan kejelekan kita. Akan tapi kalau kita sadar bahwa Nabi diutus untuk kita, maka sambutlah, biarpun kita kotor, kita akan sambung. Kita yang jelek, kita yang kotor, akan sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat nasihat guru mulia bahwasanya semua dari kita ini sebetulnya punya jalur, jaringan, jalinan khusus kepada Nabi. Maka fahami jalan jalinan ini.
Bahkan jika orang, bahkan orang kafir pun sebetulnya dia punya jaringan dan jalinan kepada Nabi. Cuman dia tidak perhatikan sehingga jalinan itu menjadi jalinan yang tidak ada artinya. Ada pintu sesungguhnya, karena Nabi datang untuk orang kafir juga menyuruh kepada kebaikan. Maka di saat orang kafir tidak menyambut, ya, maka dia tetap dalam kekafirannya. Karena Nabi diutus untuk mereka juga. Akan tapi kita sudah menjadi ahli la ilaha illallah, ahli iman. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kemaksiatan yang kita lakukan, wahai hamba Allah, jangan putus semua urusan kita dengan Nabi. Ayo kita sambung. Dan termasuk acara semacam ini dihadirkan adalah untuk kita sambung kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan ada yang merasa terpuruk lalu putus asa dengan banyaknya dosa. Jangan merasa terpuruk, akan tapi lihat keagungan Allah, Maha Kasih Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad yang juga sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian, dari mana kita memulainya untuk sambung kepada Nabi Muhammad? Yang paling gampang, yang paling mudah dalam irama maulid Nabi, apa yang hendaknya kita lakukan? Bersedekah kalau Anda bisa. Lakukan sholat, iya. Sholat wajib, iya. Sholat sunnah dan seterusnya, tambah kalau bisa. Akan tapi kita saat ini ingin sambung dengan Nabi dengan cara yang sangat mudah. Dan di samping mudah, keindahan langsung kita rasakan saat itu. Malam ini kita akan lakukan. Mari kita sambung dengan baginda Nabi dengan cara yang mudah dan indah. Kalau kita serius melaksanakan satu hal pada malam hari ini, ketahuilah, begitu mudahnya kita sambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buahnya daripada sambung dengan Nabi Muhammad, maka akan indah setelah itu. Apakah yang hendaknya kita lakukan saat ini? Sambunglah dengan Nabi Muhammad melalui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda pandai melihat umat Nabi sebagai umat Nabi, maka sesungguhnya Anda telah sambung. Sadari bahwa saja di kiri kananmu adalah umat Nabi Muhammad dengan bermacam-macam model, tapi mereka umat Nabi Muhammad. Tinggal nanti cara mengatur cara pandang kita. Yang jelas kita tidak boleh memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Kita melihat umat Nabi Muhammad yang dia banyak maksiat, pandang dia sebagai umat Nabi Muhammad. Dan pandang dengan kasih sayang, jangan pandang dia dengan pandangan merendahkan. Kalau ingin sambung dengan Nabi, sambunglah dengan umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad banyak, akan tapi dari mana kita mulai? Tentu ini pelajaran panjang, akan tapi bukan timahnya kita hadirkan malam ini. Dimulai dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Ibundamu dan ayahandamu, hei hamba Allah. Bagaimana mengaku cinta Nabi Muhammad tapi tidak baik dengan ayah ibundanya, mau kemana? Dan yang baik dengan ayah ibundanya maka akan berkah dalam hidupnya. Sadari, hei anak durhaka, hentikan kedurhakaanmu. Akhiri malam ini kedurhakaanmu, berhentilah. Orang yang menjalani hidup dengan durhaka, dia tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia dan dia akan sengsara. Dan hukuman yang Allah berikan kepada anak durhaka, Allah akan berikan di dunia sebelum di akhirat. Tidak ada yang bisa menolongnya, siapapun dia. Orang tua, jangan sampai ada di antara kita yang durhaka, dan kalau memang ada, segera berbenah. Hari ini hanya kami hadirkan mukaddimah, silsilahnya nanti insyaallah pada pertemuan yang berbeda. Akan tapi harus kita pahami adalah kita harus peduli kepada orang tua kita. Orang tua kita yang telah banyak jasanya kepada kita. Kalau ada orang bisa baik kepada orang lain namun tidak bisa baik kepada orang tuanya, tentu kebaikannya bukan karena Allah, karena kemaslahatan yang sifatnya duniawi. Orang bisa baik kepada orang lain tapi tidak bisa baik dengan bapak ibunya, berarti dia tidak kenal Allah. Karena yang didahulukan adalah ayah ibundanya. Dan bir salaf ya. Kalau kita berbuat baik, jadi kita seperti ngutang. Kalau kita durhaka kepada kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya, maka ketahuilah Allah akan kirim anak yang durhaka lebih durhaka dari dia.
Dan jika ada seorang yang berbakti kepada orang tuanya, maka ketahuilah Allah akan beri kemudahan-kemudahan yang tidak pernah diberikan kepada yang lainnya. Ini satu orang tua. Kemudian saudara, bagaimana urusanmu dengan saudaramu? Hamba Allah, malam ini kita akan berdamai. Kita akan sambung kepada Nabi Muhammad dengan sambung dengan saudara kita. Apa artinya maulid nabi yang kita laksanakan setiap hari tanggal 1, 2, 3 sampai 12. Tapi pulang rebutan waris. Mau kemana, hei hamba Allah? Mau kemana? Nabi yang nyuruh kita sambung silaturahim. Bahkan Nabi mengancam, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang menyambung silaturahmi. Rajin maulidan tapi rebutan waris, mau kemana? Bahkan kadang rajin umroh dan haji rebutan waris, mau kemana? Itu mau neraka lewat Mekah. Sadari, hei hamba Allah, ini kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Aku akan kita jejer di malam ini. Di bagian mana saya telah salah? Ayo perhatikan. Saudaramu yang berebut waris dengan saudaranya, potensi bakat dia untuk giles teman kerjanya. Dia bakal bohong biasa bisnis dengan sahabatnya. Karena apa? Saudaranya saja dimakan, digiles, apalagi orang lain. Maka jangan mau berinteraksi, berbisnis kepada orang yang berebut waris. Panas hartanya. Dia penjahat di atas penjahat. Penjahatnya penjahat ya dia. Kalau penjahat paling merampok hartanya orang lain. Ini harta saudaranya. Ayahnya sama, ibunya sama, saudara. Agar tapi dia berbuat jahat. Kalau itu ternyata Anda, hai hamba Allah, selagi nyawa masih ada di kandung badan, ada waktu untuk tobat. Intinya malam ini kita akan berdamai. Kita harus ada buahnya dong, maulid Nabi seperti apa? Maulid kita ingin sambung dengan Nabi, dengan saudara kita. Selesaikan urusan warismu. Jangan ribut terus urusan waris. Dan jangan menjadi setan waris. Di dalam pembagian waris memang kadang muncul setannya. Kadang-kadang ada yang keras kepala, gara-gara dia menjadi rame semuanya. Maka di saat pembagian waris, pastikan dirimu tidak pernah ngangkat suara. Yang ngangkat suara adalah itu iblis pakai kopiah putih. Kadang yang paling angkat suara dalam pembagian waris siapa? Yang paling alim kadang-kadang. Yang paling banyak ngaji, tahajudnya paling banyak. Mungkin sering haji umroh, tapi paling serem rebutan warisnya. Hati-hati, karena dia tertipu. Anda tidak usah mencari siapa orangnya. Akan tapi Anda harus menduga, jangan-jangan itu adalah Anda. Karena kita ingin berbenah. Sejelek apapun diri Anda, kita saat ini menuju ke Nabi Muhammad. Kalau Anda serius, Anda akan bebas daripada kehinaan itu. Tapi kalau Anda tidak serius, Anda akan tertinggal dan terus akan hina dan hina. Bagaimana mungkin kita akan mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita perlu saat ini merenung dan lanjutkan nanti di rumah masing-masing. Urusan dengan pasanganmu, hei hamba Allah. Itu istrimu yang telah melahirkan anakmu, kenapa kau masih zalim dan kejam kepada dia? Anda ini manusia atau bukan? Kenapa kau masih ngomong kasar dengan istri? Kenapa harus ada caci maki dengan istri? Dan kenapa juga istri caci maki kepada suami? Hidup macam apa semacam itu? Mana ada indahnya? Pastikan di rumah tetangga kita tidak ada yang ribut. Cekcok, berselisih paham tidak? Selesaikan. Dan nanti akan dihadirkan rumus nanti sederhana setelah ini. Setelah kita rinci satu demi, ada rumus bagaimana jalan hidup agar indah. Yang penting kita coba, kita lacak satu demi satu. Bagaimana urusan kita dengan pasangan kita? Ada orang zalim dengan pasangan, masya Allah, kelihatannya dia berdasi mungkin. Seorang direktur sebuah perusahaan dia. Duitnya banyak, mobilnya mewah. Kalau di kantor dia bisa menebar senyum kepada semua karyawannya. Tapi kalau sudah pulang ke rumah keluar taring dan kayak monster. Model apa orang itu? Bahkan mungkin gayanya ustaz. Yang kalau di mimbar bicara tentang kelembutan dan keindahan, tapi kalau di rumah bikin nangis istrinya, Ustadz Gombal itu. Dan itu banyak model begitu, karena banyak yang ngadu kepada kami, istri saya, suami saya, Ustadz Buya, tapi kejemnya dengan saya, masya Allah. Ini Ustadz-Ustadzan, Ustadz jadi-jadian. Ustadz tidak begitu.
Bahkan saya sering guyon, ustaz itu hanya di mimbar tok gaya seremnya. Kalau sudah di rumah enggak ada ustaznya. Sudah enggak ada kelihatan ustaz. Masa ustaz sampai di rumah ketemu istrinya sudah waktunya manja-manjaan bilang assalamualaikum wahai istriku. Oh, abang mau baca dua juz dulu ya tunggu. 10 rakaat saja. Sudah enggak ada ustaz. Habib Hasan di rumah sudah enggak ada habibnya. Hilang. Ini di mimbar ini memang dakwah harus ada wibawa majlis. Sekarang direktur di kantor dibawa ke rumah. Di rumah bukan direktur lagi, Pak. Di rumah engkau adalah penghibur istrimu. Suami istri tolong satu demi satu malam ini kita akan koreksi satu demi satu. Dan masih banyak anak-anak. Katanya kan disebutkan dalam satu riwayat inna min asyaddin nasi inna min asyaddi ummati hubban li, paling kuatnya cinta umatku kepadaku adalah nasun nam yawaddu ahadukum, orang yawaddu ahadhum law ra'ani bi ahli wa mali, orang yang paling cinta kepadaku nanti ada akan datang orang-orang yang mereka itu begitu cintanya kepada Nabi, ingin melihat Nabi dengan keluarganya dan hartanya. Maknanya apa? Kalau punya harta kekayaan, dia akan berkorban dengan kekayaannya untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, bergabung dengan Nabi Muhammad. Kalau dia punya keluarga, tidak ada yang ditinggal kecuali keluarganya dikenalkan kepada Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, anda yang sering hadir maulid Nabi, katanya rindu Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, apakah sudah engkau kenalkan anakmu dengan Rasulullah? Ini serius pertanyaan. Jika ternyata anda tidak bisa menjawab, malam ini saja anda boleh tidak bisa menjawab. Tapi besok anda harus bisa menjawab bahasanya. Aku telah hantarkan putra putriku kepada Rasulullah. Menghantarkan anak-anak kepada Rasulullah tidak bertentangan dengan cita-cita selama ini yang ada di benak anda. Bisa saja seorang dokter yang sangat cinta Nabi, seorang jenderal yang cinta Nabi, seorang insinyur cinta Nabi. Kebayang kalau itu adalah anak anda yang soleh, seorang dokter yang di tasnya selalu ada mushaf dan wajahnya basah dengan air wudhu, dan ternyata waktu dia jadi seorang dokter spesial bedah, dia mengoperasi 8 jam, ternyata setelah selesai laporan sama uminya, umi alhamdulillah sudah selesai operasinya. Lalu uminya yang solehah kayak model begini bertanya, berapa jus sayang? Umi mohon maaf karena agak ruwet tadi, hanya 5 jus selama 8 jam. Allah, itu anak anda operasi 8 juz 5 juz, 3 juz karena dia punya hafalan Al-Quran, dan itu mungkin. Dan jangan dikatakan tidak mungkin, dan jangan mengatakan aku orang begini gak mungkin punya anak begitu. Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah, ternyata orang hebat, bapaknya lebih serem lagi Abu Jahal. Jangan sampai ada mengatakan saya orang begini gak mungkin punya anak baik, jangan ngomong begitu. Abu Jahal punya nama namanya Ikrimah. Ikrimah anak Abu Jahal, tapi sahabat yang sangat dicintai dan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, kemudian siapa lagi yang harus anda perhatikan? Kita harus betul-betul serius. Pembantu di rumah anda, ayo. Hidup anda ini hidup apa kira-kira? Jika ada orang mengantarkan anda, mengantarkan sayur, anda beli sayur kepada seseorang, kemudian dia mengantarkan sayur ke rumah anda. Anda beli beras, orang mengantar rumah anda. Apakah cukup anda bayari dan terima? Tidak cukup. Anda harus punya senyum, punya ucapan terima kasih, punya sapaan yang halus, itu orang beriman. Mungkin anda naik taksi, apakah setelah anda naik taksi membayar selesai? Tidak cukup. Anda manusia yang punya iman, kenal Nabi Muhammad, yang nyopir juga umat Nabi Muhammad, mana tegur sapamu, mana salammu, mana terima kasihmu. Pembantu di rumahmu itu hanya gelarnya di dunia saja, pembantu hai hamba Allah, akan tapi di akhirat bisa saja lebih mulia dari kita. Maka jangan sombong dengan pembantu. Bahkan kalau kita merenung sejenak, kalau kita membanding-bandingkan tentang kebaikan yang dilakukan oleh pembantu dan kita, kayaknya kita kalah. Seandainya anda rajin berpuasa, pembantu anda juga rajin berpuasa. Anda rajin tahajud, pembantu rajin tahajud. Oh hebat.
Anda rajin tahajud, pembantu rajin tahajud. Subhanallah, hebat. Akan tapi Anda tidak bisa mengalahkan pembantu. Kenapa? Waktu anda berpuasa, Anda makan sahur, pembantu makan sahur. Bedanya, Anda makan sahur yang nyiapkan pembantu, tapi Anda tidak pernah nyiapkan makan sahur untuk pembantu. Fahami ya Allah, jangan sombong sama pembantu. Waktu tahajudan, ketahuilah pembantu yang menyiapkan sholat, menyiapkan sajadah untuk kita, menyucikan sajadah dan makanan untuk kita. Tapi kita tidak pernah menyucikan makanan pembantu. Umat Nabi Muhammad harus punya tawadhu. Tidak boleh sombong dengan membantu di rumah. Sombong adalah temannya iblis, bukan manhajnya Nabi Adam. Iblis. Dan kita harus buat perubahan dalam kehidupan kita. Jangan sombong. Sombong karena apa? Yuk, karena ilmu. Mau sombong karena ilmu, kepleset di kamar mandi, genggar otak, hilang ilmunya, mau apa? Yang sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kekayaannya. Masya Allah, dunia. Dunia itu kalau tidak meninggalkan Anda, Anda akan meninggalkan dunia. Berakhir kisahnya, mati sudah enggak bisa. Orang yang kaya raya bangun rumah megah, baru jadi mati, sebelum mati dia kerasa sakit, pesan kepada anaknya, "Nak, ini kamar spesial buat Abah, Nak. Tolong nanti kalau Abah mati jangan dibawa ke kubur, biar di sini saja ya, Nak." Enggak ada yang mau dengar. Mau apa, yuk? Mau sombong? Sombong dengan nasab anaknya kiai, yang kiai bapaknya, nama enggak. Ayo mau apa? Tidak pantas kita sombong dengan pembantu di rumah kita. Tegur sapa harus ada. Kalau Anda ingin memerintah dia, perintahlah. Di saat memang betul-betul Anda membutuhkannya. Memang di Anda bayari, tapi urusan memang kita membayar, tapi akhlak adalah ciri khas pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Tetangga kita. Bahkan kalau bicara tetangga lebih luas lagi, bahkan biarpun tetangga yang non muslim pun kita harus perhatikan mereka. Islam tidak mengajari caci maki dan olo-oloan. Bahkan dalam riwayat kan disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Yang punya iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bisa muliakan tetangganya. Enggak ada ketentuan tetangga apa saja. Hidup bertetangga yang baik. Siapa lagi? Banyak lagi. Baik. Ini adalah yang harus kita perhatikan, harus teman persahabatan. Persahabatan yang istimewa adalah persahabatan dengan penuh ketawaduan. Jangan sampai kita bersahabat memeras dia, memanfaatkan dia. Anda tidak bersahabat yang sesungguhnya. Persahabat yang setia adalah selalu berpikir bagaimana kita memberi, bukan bagaimana kita mengambil. Pastikan. Jika ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, maka ini dipikirkan bagaimana aku memberi, bukan aku mengambil. Bukankah memang kaidah cinta adalah memberi, bukan mengambil? Bahkan kaidah indahnya dalam mencintai adalah di saat dia bisa memberi, bukan di saat mengambil. Itulah cinta yang sejati. Anda paham makna ini, coba? Kalau Anda mencintai anak Anda, kemudian Anda kehilangan anting demi belikan sepeda untuk anak Anda, senang, Anda girang, padahal kehilangan. Begitulah kaidah cinta. Dan mengaku cinta umat Nabi Muhammad seperti itu. Umat Nabi Muhammad, tetangga, kemudian siapapun yang ada di kiri kanan kita. Baik, ini adalah orang yang harus kita perhatikan, teman persahabatan. Dan kami ingatkan kepada semuanya, persahabatan harus dengan cinta, tidak boleh merendahkan, tidak boleh zalim. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh berbuat zalim kepada sahabat. Merendahkan enggak boleh. Zalim enggak boleh, sahabat. Dan ciri persahabatan yang tulus adalah selalu berdoa di saat berpisah untuk sahabatnya dengan doa kebaikan. Dan dua orang bersahabat yang belum mendoakan di saat berpisah, maka dua-duanya pendusta. Apakah Anda ingat di tengah malam waktu Anda tahajud, Anda ingat sahabat Anda? Pastikan persahabatan apapun, seperti hari ini kami bersahabat dengan teman-teman yang naik Vespa. Pastikan kalau Anda memang serius dalam bersahabat, Anda harus bisa mendoakan di tengah malam kepada sahabat Anda. Ketulusan dalam bersahabat, bukan di saat mendoakan depan muka. Kalau doakan depan muka bisa jilat, tapi sehingga dikasih sarung minta makanan, minta koko. Persahabatan yang dahsyat adalah mendoakan di saat berpisah. Di saat berpisah. Dan kita perlu berlatih dengan itu semuanya. Baik.
Perlu kita cari siapa lagi banyak. Makanya urusannya banyak dengan manusia yang bermacam-macam. Akan tapi rambu-rambunya sederhana. Akan kami hadirkan rambu-rambu kalau Anda ingin sambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar Nabi Muhammad. Yang pertama adalah rambu-rambunya. Jangan Anda ingin tahu aibnya orang. Jangan Anda ingin tahu celanya orang, aibnya orang, kesalahan orang. Harus kita jadikan ini cara hidup kita. Dan Nabi melarang kita mencari-cari kesalahan orang. Jangan Anda ingin tahu. Sehingga para kekasih Allah pada zaman dahulu, yang memang orang di hatinya ada cinta kepada umat Nabi, cinta kepada Nabi, mereka-mereka orang soleh, orang hebat, kalau mau keluar rumah karena takut bertemu dengan orang, takut dilihat kesalahan orang-orang yang ada di luar, maka dia keluar rumah bersedekah. Dan setelah bersedekah minta, ya Allah, dengan sedekahku ini aku mohon tutup aib-aib sahabatku agar aku tidak melihatnya, ya Allah. Minta ditutup, bukan kita mencari-cari. Maka Anda jangan pengin tahu aibnya orang, jangan pengin tahu celanya orang, dan selalu mintalah kepada Allah, ya Allah, tutup dan tutup. Dan jangan pengin tahu, jangan pengin cari, jangan mencari-cari. Anda mencari-cari kekotoran di hati Anda. Yang biasa hidupnya mencari kekotoran orang, dialah yang kotor. Karena Nabi sudah melarang, dan akan dibongkar oleh Allah, akan dipermalukan orang yang biasa mencari kesalahan orang. Man tatabba 'aurata akhihi tatabba Allahu 'auratah. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, maka Allah akan bongkar, akan bongkar kesalahan dia. Dan Allah akan rendahkan dia. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia. Walau fi wasti baitihi, biarpun di tengah rumahnya. Yafdahu, yang direndahkan. Artinya apa? Kalau orang yang biasa mencari kesalahan orang, coba perhatikan. Yang biasanya usil mencari kesalahan orang, di rumahnya tidak terhormat dia. Lihat saja, lihat. Istrinya tidak menghargai dia, anaknya tidak menghargai dia, saudara tidak menghargai dia. Kalau kerjaannya mencari kejelekan orang. Dan setelah kita jangan-jangan mencari kesalahan orang. Ini berlaku dalam segala kehidupan, termasuk mohon maaf suami istri. Hei para suami dengar. Jika engkau menemukan kekurangan atau aib kesalahan pasanganmu, kekurangan pasanganmu, pastikan tidak akan kau sebut di depannya sampai engkau mati. Ingat, kalau prinsip ini dipakai akan hidup ini indah. Lah orang kadang begitu gampangnya mencaci, menyebut kejelekan pasangannya. Suami seenaknya ngomong yang, pakai yang lagi. Kenapa hidungmu begitu? Kan kurang ajar. Lah istrinya ada begitu kan langsung balas, ya yang abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Terus kan gak enak caci maki, olok-olokan. Karena dia memulai sebetulnya, makanya jangan menyebut kejelekan siapapun. Jadi kalau Anda menemukan kejelekan pasanganmu, pastikan kau tidak akan menyebut sampai mati. Dan itu akan menjadi keindahan nanti di akhirat. Pasangannya, jangan kau sebut kekurangan pasanganmu sampai mati. Termasuk dengan sahabat dan saudara. Jangan mencari-cari kesalahan seseorang, mencari itu termasuk dosa. Suatu ketika ada orang yang katanya pengen amar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan kemungkaran pada zaman Khalifah Umar. Rumah di negeri Arab itu ada temboknya begini, ada tembok. Setelah tembok ini tetangga tembok. Rupanya suatu ketika ada orang lapor kepada Khalifah. Ya Khalifah, ada apa? Mau ngadu, ya Khalifah, ini perlu dibenari, ditegakkan kebenaran. Apa itu? Tetanggaku, ya Khalifah, mabuk. Tetanggamu mabuk, gimana ceritanya? Iya, saya menduga saja, akhirnya menduga ada apa di tetanggaku. Kemudian saya naik tembok. Jadi saya naik tembok, wahai Khalifah, selesai naik tembok, saya melong, kelihatan tetanggaku rupanya lagi mabuk. Apa Khalifah Umar berkata? Yang dicambuk kau, bukan dia. Ngapain kau ngelongok-ngelongok ke rumahnya orang? Hah? Kenapa kau naik-naik tangga? Kurang ajar kau itu. Oh, nyari-nyari kesalahan. Yang dihukum malah dia. Karena memang gak boleh kita mencari-cari kejelekan orang. Ada mungkin orang bermaksiat disembunyikan. Semoga Allah mengampuninya. Tapi kalau kita mencari-cari itu musibah. Suka mencari-cari kejelekan, na'udzubillah. Pastikan Anda tidak akan mencari kejelekan siapapun. Jika hidup kita indah semacam ini, indah dan indah. Bahkan kalau kita melihat kejelekan, mungkin itu kejelekan orang tua, guru kita. Paling berat guru.
Kalau sudah seorang murid dibukakan aibnya sang guru, sebetulnya telah ditutup keberkahannya. Nangis. Musibah yang paling berat yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah apa? Meleknya matanya untuk melihat aibnya orang lain. Kapan kita bisa melihat orang aibnya orang lain, maka ketahuilah sesungguhnya kita telah diuji oleh Allah, dihukum oleh Allah. Nah, sekarang kadang hobi, ada orang memang cerdas mencari kekurangan orang. Kalau bertamu ke rumahnya seseorang itu, buku yang dicari bukan buku sejarah Nabi dan sebagainya, buku agenda, pengen lihat apa sih yang ditulis. Kalau ada HP temannya ketinggalan 1 menit saja, set, kelihatan isinya semuanya. Ini adalah orang-orang busuk. Kalau Anda semacam itu, tobat, hei hamba Allah, sebelum dihinakan oleh Allah. Ingat, orang yang suka mencari kejelekan orang lain, lihat, tidak akan terhormat di rumahnya. Sudah diancam oleh Nabi, tidak terhormat. Bahkan kami pun selalu himbau, istri gak perlu pengen tahu isi HP suaminya. Suami pun tidak perlu, karena setiap orang punya rahasia. Suami istri punya rahasia dengan saudarinya, dengan ibunya dan sebagainya. Ini perlu menjaga. Jangan pengen tahu HP-nya orang, jangan pengen tahu. Budaya ini kalau dipakai gak ada caci maki seperti terjadi hari ini. Sehari ini ustaz diadu domba, karena ustaznya sendiri gampang terpancing untuk melihat kecalahan orang, mencari kesalahan orang, ngadu domba dan sebagainya. Masya Allah, karena rumus ini tidak dipakai, sehingga pengennya menjatuhkan orang, cari kejelekannya, ustaz ini, habib ini, kiai ini, dicari kejelekannya, yang penting dijatuhkan, na'udzubillah. Bukankah itu kaidahnya iblis, ingin menjatuhkan orang untuk meruntuhkan orang? Jangan mencari kejelekan orang, awas, hati-hati. Dan setelah Anda menemukan kejelekan orang, minta ya Allah tutup, ya Allah, Anda berusaha untuk melupakan, dan jangan ceritakan pada orang lain. Sebab biasanya silsilahnya, setelah dia pengen mencari, dia pengen menceritakan. Atau karena dia sering cerita, maka untuk bisa menyambung ceritanya, dia cari kejelekan orang lain. Jelek memang semuanya. Makanya kalau orang hobi cerita kejelekan orang, pasti hobinya juga mencari kejelekan orang. Cari bahan. Memang itu orang busuk, ini retetan, jangan jadi seperti itu Anda. Sudahlah, kalau memang Anda punya hobi di hari kemarin, berhenti. Kalau Anda ingin benar, ingin sambung dengan Nabi Muhammad, itu yang Anda lihat kejelekannya umat Nabi Muhammad. Bisa jadi dia menangis di malam itu, ngadu kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, lalu diampuni dosanya. Anda masih menyebarkan aibnya? Anda masih menyebarkan kejelekannya? Pastikan Anda tidak boleh menyebutkan. Anda melihat kejelekan seseorang di depan mata Anda, tidak boleh Anda menyebut. Kalau masalah amar ma'ruf nahi munkar ada aturannya. Anda boleh mengadukan kejahatan yang terang-terangan terjadi di kampung Anda dan sebagainya. Itu pun dengan bermacam-macam cara. Harus dengan kasih sayang. Kita maulid Nabi ya. Jangan hanya ramainya gawe. Wah, jihad perang. Ntar dulu. Suatu ketika ada orang bertanya kepada kami. Gimana ibu ya? Ada orang mencaci Nabi Muhammad. Bagaimana ini? Apa hendaknya kita lakukan? Ada orang menghinakan Nabi, mencaci Nabi. Sederhana, saya ingin tahu, pertama kali engkau mendengar Nabi dicaci, apa yang terjadi pada dirimu? Hah? Kau nangis, sakit, atau kau tawa hanya ingin melihat, oh, jihad, perang. Mungkin ada orang bertabu, ya di tetanggaku akan ada perkumpulan orang judi, ada orang zina. Baik, pertama kali mendengar tetanggamu ada yang berzina, apa yang terjadi pada dirimu? Apakah kau sudah menjadi seperti Imam Muhammad Al-Bakir saat mendengar berita tetangganya berzina, mendengar beritanya tetangganya zina, dengar, dikasih tahu imam, ditangkap kampung sebelah ada yang berzina. Spontan setelah dia mendengar berita berzina, nangis saat ditanya, kenapa imam kau menangis, apakah itu saudaramu? Bukan, kerabatmu? Bukan. Lalu kenapa kau menangis? Kata beliau, karena yang aku ketahui selama ini tetangga kampung sebelah semuanya umat Nabi Muhammad, itu artinya yang berzina umat Nabi Muhammad. Nangis bukan menggonjing, bukan menggonjing. Anda mungkin di alun-alun ada terminal stasiun jam 1 malam, lalu Anda melihat seorang wanita yang pakai baju rok pendek misalnya. Setiap ada mobil melambaikan tangan dan Anda tahu bahwa saja dia punya kegiatan kebiasaan menjual dirinya, mohon maaf, semoga Allah mengampuni dan mengangkat derajatnya. Coba di saat Anda melihat orang semacam itu, Anda baru pulang pengajian, bahkan di pengajian mungkin termasuk orang yang nangis-nangis tadi kayak khusyuk banget. Waktu Anda melihat wanita yang seperti itu, apa yang terjadi pada diri Anda?
Mungkin ada yang berkata begini, ih kasihan malam-malam ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang begitu. Kami ingin tahu, siapa di antara Anda yang di saat melihat pemandangan seperti itu, kemudian menundukkan kepala, kemudian menitikkan air mata, kemudian mengadahkan tangan, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dia ya Allah, berikan petunjuk kepadanya. Siapa yang seperti ini? Nabi kalau melihat umat menangis, bahkan Nabi dalam kisah jihad Nabi dan juga cucu Nabi Sayyidina Husain dan juga penerus Nabi Imam Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum berperang bukan sekedar dia rame saja, nangis di malam hari berdoa, ya Allah, semoga mereka tobat sehingga aku tidak perlu merangi, nangis mendoakan musuhnya. Kita sok banget hanya ramenya saja, kerjanya nyaci maki orang, ngolok orang. Bukan begitu juru dakwah. Kebiasaan itu menjelekkan orang, itu gak benar. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan, di mimbar mencaci orang, nulis caci orang, semuanya caci orang. Bukan orang luar dicaci, istrinya pasti kena caci, coba aja. Orang bisa rame mencaci maki biarpun di mimbarnya, kalau Anda intip di rumahnya, Anda dengar di rumahnya, istrinya juga kena caci maki. Memang hidupnya hidup caci maki. Selamat tinggal caci maki malam ini. Semuanya harus indah, tobat. Kemudian yang pertama tadi, pastikan Anda tidak bicarakan berikan orang lain. Kemudian setelah itu, setelah Anda melihat, Anda tutup. Kemudian yang terakhir, ya, kalau Anda mendengar, ya, Anda harus segera tepis. Mendengar kejelekan orang lain harus Anda tepis. Jangan biasa, cuman kadang-kadang masya Allah, dia itu kalau belajar ngaji ini gak paham-paham, susah paham. Tapi kalau dengar cerita kejelekan orang itu merekam dan hafal, bisa cerita lebih, bahkan cerita bahkan lebih. Wah, tambahannya ada, na'udzubillah, pakai tafsir. Belajar gak paham-paham dia, ustadznya sampai waduh bosan ngajari dia. Tapi kalau sudah dengar aibnya orang lain, langsung dia bisa ngerekam, bahkan kalau bercerita tadi bisa lebih orang busuk. Baik, kemudian apa? Kalau Anda melihat orang lain misalnya terlihat di mata Anda dengan kejelekan yang pasti, maka pastikan Anda pandang dengan penuh kasih. Kalau Anda memang umat Nabi Muhammad, tidak sempat Anda merendahkan orang dengan baju model apapun, dandanan kaya apapun, jelek kaya apapun. Ketahuilah, Allah bisa merubah ia di esok hari menjadi baik. Maka Imam Ghazali mengatakan, jangan rendahkan dia, karena bisa jadi dia ditempatkan di tempat kita, lalu kita pindah ke tempat itu. Allah, kapan kita bisa merendahkan setelah itu, kalau kita punya ilmu yang benar. Nah, ini ilmunya ilmu sombong. Ilmunya bukan ilmunya Mbah Nabi Adam. Ilmunya ada Mbah Iblis. Iblis itu kalau diingatkan langsung, ana khairun minhu. Kayaknya ana khairun minhu. Kalau diingatkan, wah mentang-mentang. Karena mungkin dia belajar lebih lama, atau ustaz terkenal, atau macam-macam. Pokoknya, wah. Tapi kalau Mbah kita Nabi Adam, kalau diingatkan begitu indahnya. Diingatkan Adam, kenapa kau makan itu buah, itu pohon, itu buah. Dia dengan gampang mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim, kami nyesel ya Allah, selesai. Tapi Iblis diingatkan, kenapa kau tidak hormat sujud kepada Adam? Tinggal ngomong minta maaf ya Allah, itu kan enak. Ana khairun minhu. Ini kesombongan, enggak pantas. Biarpun katanya ustaz segede apapun, kalau sombong rendah dia runtuh, karena Nabi tidak mengajarkan kesombongan. Dia memandang orang ini dengan pandangan rendah, runtuh. Ada dikisahkan, ya, kisah Abid Bani Israel sama Majid Bani Israel. Ini kisah pada zaman dulu, ada Abid Bani Israel, orang ahli ibadah di atas bukit. Orang ahli ibadah di atas bukit dan ahli, yang satu preman pasar. Maka ini adalah ini sering cerita kami hadiahkan untuk para preman. Hei preman, dengar cerita ini kisahnya. Jadi ini dua orang yang sama-sama terkenal. Bagaimana tidak, yang satu terkenal sebagai ahli ibadah dan ustaz kiai, yang satu terkenal yang bikin ontran-ontran di pasar, pokoknya bikin kerusakan di pasar, ya dia. Dua orang yang sama-sama terkenal, sang ahli ibadah pergi ke atas bukit untuk konsentrasi ibadah biar tidak diganggu, si preman tetap membuat kerusakan di pasar. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadah kehabisan bekal, maka karena habis bekal dia harus pergi ke pasar, turun ke pasar belanja. Sang preman itu yang katanya preman, enggak tahu kalau preman bajunya model-model, enggak tahu modelnya apa, pokoknya sudah. Tiba-tiba dia itu kok pengen ketemu sang kiai. Di waktu yang bersamaan dia naik. Sang kiai, sang ustaz turun di atas bukit, yang abid Bani Israel itu turun di atas bukit, yang majid, yang jahat naik ke atas bukit. Bukit zaman dulu adanya jalan setapak, kalau berpapasan di tengah jalan setapak, kalau tidak ada yang mengalah pasti tabrakan.
Rupanya sang preman itu lebih dulu melihat sang ustadz, dia terkaget-kaget dan terkagum-kagum. Terkaget dan terkagum orang yang akan didatangi, kenapa ada di jalan setapaknya, dia kaget. Bahkan dia masih khusnudzon, memang saya ini jelek amat ya, sampai ketemu aja kok gak boleh, sampai dia dijaga diturunkan oleh Allah. Dan begitu terkagumnya dia, seorang preman yang katanya badung, bandel, jahat, kurang ajar, ternyata di saat melihat sang ustadz, dia berduduk di jalan setapak dengan kekaguman di dalam hatinya, duduk di jalan setapak, di pinggir jalan setapak, memberikan isyarat dengan tangannya kepada sang ustadz yang artinya silakan ustadz. Sang ustadz melihat sang preman mempersilakan, wah dia memang saya ustadz harus dihormati, bisa dihormati, melangkah gitu saja, tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak menegur siapa yang baik. Sampai sang ustadz melewati sang preman, hingga sang ustadz hilang dari mata sang preman tapi tidak hilang dari hatinya. Apa yang terjadi dikisahkan ini? Akhirnya apa yang terjadi? Allah yang melihat kejadian, Allah Maha tahu tentang keadaan ini. Sang preman itu ternyata, biarpun dia katanya preman, ternyata kalau sudah melihat segala sesuatu yang ada urusan dengan Allah, yang disebut sebagai ustaz, orang alim, dia masih hormat. Maka gara-gara hatinya yang semacam itulah, akhirnya diberi oleh Allah hidayah, sehingga dia menjadi orang baik mulai detik itu juga. Begitu sebaliknya, orang yang katanya ustaz, ahli ibadah, banyak amal dan sebagainya, kalau ternyata di hatinya ada kesombongan, diruntuhkan oleh Allah, sehingga menjadi nol saat itu kisahnya. Sang ahli ibadah menjadi nol gara-gara kesombongannya. Makanya kami sampaikan pada orang yang katanya berjajah dan sebagainya, pokoknya Anda tandai. Jika ada orang katanya, wah dia katanya susah sholat, mabuk, judi, gak bener pokoknya, tapi kalau masih dengan syiar Islam kok masih hormat, Anda tunggu, dia akan tobat suatu ketika nanti. Gak mungkin tidak. Karena apa? Di hati masih ada kekuatan. Misalnya apa? Ramadan, jangan dong. Ada ustaz, Ramadan, ada orang sholat. Ada pengajian, ada apa? Padahal kalau sudah lagi konser, dia paling ramai berantem. Mungkin bikin luka 10 orang, tusuk perutnya 16 orang barangkali. Tapi kalau sudah ada pengajian, pengajian. Kalau masih ada seorang yang katanya preman, menjajah dan sebagainya, kalau masih kagum dengan syiar agama Allah, Anda tinggal tunggu bahasanya, dia akan tobat suatu ketika nanti. Makanya yang tadi yang katanya ahli ibadah memandang orang dengan pandangan rendahkan, maka akan rendah. Baik, inilah pesan untuk semuanya. Kemudian pesan terakhir di tahun politik ini, ada calon presiden. Hei tim sukses, kami serukan. Dan kami serukan dari beberapa bulan yang lalu, dan ini akan terus kami sebarkan suara ini. Kami ingin kepada tim sukses, kami ingatkan kepada pendukung salah satu calon yang ada, gunakan rambu-rambu yang rambu-rambu berikut ini, rumus berikut ini. Dan pastikan Anda menghafal, Anda merasakan, Anda menghayati dan sebarkan. Apa itu? Jika engkau memang punya pilihan Anda sebagai tim sukses, Anda ingin mensukseskan calon Anda, calon presiden Anda, maka rambu-rambu ini Anda dengar. Sanjung sepuas hatimu calon yang kau pilih, dengan kejujuran tentunya. Sanjung sesuka hatimu calon yang kau pilih, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Selesai sampai di sini. Kalau ini Anda catat dengan tinta yang tebal lalu Anda baca setiap saat, insya Allah biarpun berbeda calon, bisa minum teh bersama. Enggak ada caci maki, enggak ada olo-oloan. Pahami makna ini, dan ini pesan saya ingin ditulis oleh semua. Sanjung bosmu sesuka hatimu, tapi jangan caci bos orang lain. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon orang lain. Selesai. Sebab kalau sudah mulai caci maki, masya Allah, sehingga kalau disimpulkan semua calonnya kayak setan kan, yuk, kayak iblis, kayak kambing, kayak ini, semuanya dijelekkan oleh orang kan, kacau namanya. Lalu kita milih siapa? Enggak perlu semacam itu. Ingat, ini adalah calon tahun politik, maka perlu kami pastikan juga saat ini. Jika ada tim sukses, semoga didengar, suka gak suka, yang mulai mencaci calon lain, dia pun fitnah, membuat kerusakan. Agak serem hari ini. Buya Yahya ceramahnya lembut, tapi hari ini keras. Jika ada tim sukses, kalau sudah mulai berani mencaci calon yang lain, maka dialah yang mengundang cacian. Ini urusan calon, urusan Tuhan, oleh urusan bertuhan saja. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kita enggak boleh mencaci Tuhan yang dipercaya oleh agama lain. Urusan Tuhan saja enggak boleh mencaci kita.
Mungkin nanti Anda percaya, ini kan harus masalah pembersihan, kita harus memberi tahdir, ranti-ranti kalau ini gak benar. Hei, ini urusannya beda. Dari kemarin setelah kita mencari-mencari, semua akan mencari informasi yang masuk. Bahkan mungkin yang menurut Anda paling busuknya orang, ternyata satu orang mempercayainya dengan seyakin-yakinnya dia baik, sesuai dengan informasinya kok. Mungkin Habib Hasan punya pilihan. Menurut Habib Hasan dia baik, sesuai dengan pengetahuan Habib Hasan. Saya punya pengetahuan yang berbeda, dan menurut saya dia baik, apakah saya salah? Mirip orang yang berbeda. Karena semua orang boleh mempercayai sesuai dengan kadar pengetahuan saya. Tapi bukan harus berantem, kita bisa menanteh bersama. Kita sudah jangan mau diadu domba, kita dibikin ribut terus. Dan karena kita bodohnya, kita coba pemilihan presiden berantem 01-02 sampai hari ini belum berselesai. Apa kampret sama apa satu? Kampret sama? Apa? Cebong. Ya Allah, ngapain harus kampret cebong, gak selesai-selesai ini. Kan saya langsung biar saya jadi kampret sama cebong, dua-duanya boleh deh. Daripada berantem, ada innalillah. Padahal yang di atas sudah duduk minum teh bersama, yang di bawah berantem. Sampai sekarang itu gak akur sama saudaranya itu, gara-gara itu kemarin. Lah kok bodoh banget kita ini, karena gak pakai rumus rambu-rambu tadi. Pemilihan presiden berantem. Pemilihan gubernur berantem juga. Pemilihan wali kota, bupati berantem. Pemilihan lurah, gulet. Masya Allah, sampai pemilihan pengurus masjid pun berantem. Kenapa biasa berantem? Lah akhirnya karena biasa berantem, kalau sama istri pun gampang berantem. Karena memang hobi berantem, bukan hobi damai. Kita perlu berdamai, hei hamba Allah. Maka Maulid Nabi kita jadikan. Bagaimana kita kembali kepada Nabi, maka siapapun orang kembali kepada Nabi pasti damai. Karena Nabi dihadirkan untuk menciptakan perdamaian. Nabi untuk perdamaian. Ini bisa kami hadirkan. InsyaAllah, siapapun calon Anda pilih, gak boleh berantem. Jangankan ke orang awam, mohon maaf. Kami itu ada grup, kemarin ada beberapa asatid datang. Grup ustad, ada grup-grup kita sering masukkan. Grup ini kini grup ustad lulusan mana begitu. Ini saya ingat 5 tahun yang lalu, para ustad ini berantem. Yang satu dukung ini, satu wacaci maki. Masya Allah, sialah. Kalau memang jadi ustad begitu, memberi saya mau jadi ustad deh. Ustad kok berantem? Saya di ruang awam saya yang gak berantem. Loh, ini berantem sama ustad. Yang ustad percaya ini calon ini begini, calon ini berantem. Kayak ini kan harus punya rumus deh. Akhirnya grup yang ini juga jauh-jauh hari kemarin sudah di stop. Kalimat yang kami sampaikan. Yang ada di grup ini, kalau punya calon silahkan Anda sanjung, sebut kebaikan calon Anda, tapi dengan catatan tidak boleh mencaci calon. Kalau sampai ada di grup ini mencaci calon lain, keluarkan dari grup. Wah, ini baru enak begitu. Hidup indah itu gampang. Insyaallah ya, semoga ini kami suarakan di mana-mana. Semoga wartawan mau menulis, presenter televisi mau nulis kalimat kami biar jadi capak kayak rambu-rambu hidup ini. Nah, karena ini terus kita bikin ribut terus. Nah, umat Nabi Muhammad berantem. Sekarang kan lihat di media, ustaz sama ustaz berantem kan, caci maki, olok-olokan, ada apa semuanya? Fitnah semuanya, hobi. Masuk neraka kok dicari, capek neraka. Naudzubillah. Kita ingin dengan Nabi. Kalau dengan Nabi, ayo hidup indah saat ini. Pandang orang dengan kasih sayang. Siapapun kita lihat dengan penuh kasih dan sayang, tidak dengan merendahkan ini saja, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, datang ke tempat ini dengan kebahagiaan mereka, datang ke tempat ini dengan karunia darimu, dan mereka pun juga datang ke tempat ini dengan permasalahan yang ada pada mereka. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ya Allah yang saling bermusuhan dengan saudaranya karena rebutan waris, kami mohon ya Allah di majlis mulia ini lembutkan hati mereka sehingga mereka tidak berebut waris lagi ya Allah. Jika ada yang datang ke tempat ini mereka sering cekcok dalam rumah tangga mereka, kami mohon jadikan setelah ini mereka saling mencintai, indah karenamu ya Allah, indah saling mencintai karenamu ya Allah. Yang punya pekerjaan haram ya Allah, biarpun mereka saat ini kerjanya haram, risinya haram, akan tapi telah kau bawa mereka ke tempat mulia ini ya Allah. Ampuni mereka, dan ganti dengan rizki yang halal ya Allah. Ganti dengan rizki yang halal ya Allah. Anak-anak mereka ya Allah, jika ada di antara mereka yang punya anak bejat, jauh dari kebaikan, jauh dari kemuliaan, akan tapi orang tua mereka telah datang ke tempat mulia, maka muliakan anak mereka, kembalikan ke jalan yang kuridhoi.
Ya Allah, ya Allah, kami ingin ya Allah bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan, perselisihan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari permusuhan. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim pada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang prasangka buruk kepada kami, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah yang kau hukum ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ya Allah yang sering meninggalkan salat, ampuni, ampuni mereka ya Allah, dan jadikan ahli salat. Jika ada di antara mereka yang sering minum minuman keras ya Allah, mereka telah menghadiri tempat mulia ini, ampuni mereka ya Allah, dan hentikan dari minuman keras ya Allah. Ampuni dan muliakan mereka yang pernah berjudi atau sering berjudi, kami mohon hentikan dari kehinaan judi itu ya Allah, ganti dengan rezeki yang halal ya Allah. Dan ya Allah, jika ada di antara kami ada hambamu ya Allah yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah hentikan dari kehinaan zina itu ya Allah, hentikan dari zina itu ya Allah, dan ampuni ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak akan hukum ya Allah. Dan kami mohon buka pintu halal untuknya, dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari menggunjing orang berzina, dan kami mohon ya Allah tutup aib saudara-saudari kami dari mata kami ya Allah. Kami tidak ingin melihat kekurangan siapapun dari hambamu ya Allah. Tutup aib mereka dari mata kami, dan tutup aib kami dari mata mereka, dan buka aib kami di mata kami sendiri, agar kami mudah berbenah ya Allah, agar kami tidak sombong ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni, ampuni, ampuni ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang punya hajat untuk menikah dan belum menikah, kami mohon jaga kehormatan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wahai dan yang maha kasih ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Dan kami mohon ya Allah, seperti yang kau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Dan kami mohon, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami ya Allah. Kami masih ingin bertemu dan bertemu dan bertemu dan bertemu di dunia ya Allah, dengan keindahan sebelum nanti di surga ya Allah. Ya Allah, dan pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan tempat ini dengan orang-orang baik ya Allah. Ini pesantren ya Allah, yang mewakafkan tanahnya, yang membangun di atasnya, yang menghidupkannya, yang belajar di dalamnya, yang jadi pejuang di dalamnya, yang mendukungnya ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka, dan jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, kami ya Allah, kami ini ya Allah, mata kami, dosa mata kami, ampuni ya Allah. Kami sering melihat yang haram ya Allah, sungguh ya Allah, dengan dosa yang kami lakukan itu sungguh sangat cukup jika engkau ingin menghancurkan mata kami. Maka tapi kami mohon, jangan hancurkan mata kami, jaga mata kami, dan ampuni dosa mata kami ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram-haram, yang itu engkau maha tahu ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram, ampuni dosa mata kami ya Allah. Dari kerusakan dosa mata inilah hati kami rusak ya Allah, sahwat kami ya Allah. Nah, kami mohon ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa telinga kami ya Allah, ampuni dosa lesan kami ya Allah, ampuni dosa syahwat kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut mati dalam dan membawa dosa, kami takut di alam barzahmu ya Allah. Kami ingin semua ini ya Allah terbebas di saat masuk alam barzahmu. Sudah kau ampuni dosa kami, sebesar apapun dosa kami, kami yakin ya Allah pengampunanmu lebih agung dari dosa ini ya Allah. Sejelek apapun kami, sebesar apapun dosa kami, pengampunanmu lebih agung dari dosa kami. Maka ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami ingin kelak saat kau bangkitkan kami di padang mahsyar, kau kumpulkan kami bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad, kumpulkan kami bersama rombongan yang menyeberang siratal mustaqim ya Allah, seperti kilat, rombongan orang-orang yang berjalan
jalan di padang mahsyar tanpa hisab. Kami ingin bersama kekasihmu Nabi Muhammad, dan kami mohon ya Allah, berkailah hidup hati kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah jasad kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah keluarga kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah rumah kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah toko-toko kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah jalan-jalan kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah kantor-kantor kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah roh ya Allah pesantren kami, madrasah kami, kendaraan kami, usaha kami, umur kami, ilmu kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah perkumpulan ini berkat kekasihmu Nabi Muhammad, dan kami mohon ya Allah, kelak kumpulkan kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini ya Allah yang tersakiti hatinya oleh lesan kami, kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah, ganti dengan kebahagiaan, dan ampuni lesan kami ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, 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 dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatiha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.